Ini merupakan paketan dari HCI untuk Hot Wheel Collector Indonesia yang ada grupnya itu di Facebook ya Om So ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini Om So. Oke Om So, di video kali ini aku akan unboxing ya Om So, salah satu paketan mungkin yang udah ikutan daftar ataupun udah tahu sama komunitas ini mungkin tahu lah ya. Kalau bentukan paket seperti ini kira-kira itu apa? Yap, bagi yang tahu mungkin udah ada yang bisa tebak. Ya, ini merupakan paketan dari HCI Om Sob. Apa sih HCI Bang? Hot Wheel Collector Indonesia yang ada grupnya itu di Facebook ya Om Sob ya. Nah, jadi aku baru daftar dan alhamdulillah keterima setelah 2 kali percobaan ya Om Sob ya. Jadi pertama untuk yang pertama tidak kebagian nomornya dan terus kebetulan Om Vegi itu buka lagi untuk pendaftaran untuk jadi anggota, terus aku coba lagi dan akhirnya alhamdulillah keterima ya Om Sob alias masuk join. Nomor aku dapatnya nomor 487 ya Om Sob. Saat itu dibuka dari gelombang 350 sampai 500 dan kebagiannya nomor 487. Gak apa-apa, alhamdulillah kita sekarang udah tergabung di Hot Wheel Collector Indonesia ya Om Sob ya. Mungkin yang ada yang ingin gabung atau mau join bisa dicari aja informasinya di Facebook ya Om Sob ya. Tapi sebelum kita unboxing, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Om Sob. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar Om Sob semua tahu kalau aku upload video terbaru. Oke Om Sob. Nah, jadi di sini merupakan apa ya, hasil pendaftarannya lah. Di sini kita dikasih, kalau setiap anggota baru ataupun member baru itu kita didapat stiker, kita dikasih stiker yang ada figuranya langsung ya Sob ya. Ini nanti kita akan buka bareng-bareng, terus juga ada rauknya juga. Rauk, ya random sih katanya sih gitu ya, untung-untungan nggak tahu, kita juga aku juga penasaran sih Om Sob. Kita dapat apa. Terus juga satu lagi paketannya itu ada stiker, stiker resmi dari HCI ya Om Sob ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita unboxing paketan ini. Jadi kita buka bersama-sama ya Om Sob ya. Let's go. Langsung saja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia Om Sob ya. Posternya kita mau lihat dulu deh. Ini seperti apa? Jadi ini yang kita singkirkan dulu di samping. Kita akan buka dulu ini nih. Si posternya ya Om Sob. Yang udah dikasih figura langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oh, ternyata stikernya di dalam sini ya Sob. Singkirkan dan langsung kita buka. Wih, ini dia Sob. Nah, stiker dan figuranya ya Sob ya. Ganteng ya. Sayang sekali tapi ya Sob. Ini ada lecet nih Sob nih. Ya, gak apa-apa lah ya. Jadi, kalau itu bisa diganti sih. Stikernya aman ya. Dan ini dia stikernya HCI Hot Wheel Collector Indonesia Group. Nah, sekarang kita buka ini. Kita kira-kira dapat rauk apa ya Om So ya. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aman ya bro. Apakah ini? Kita buka. Hehehe. Kita dapat ini Om Sob ya. Kita lihat ya. Big L Bill R ya, lumayan lah. Di sini ditanda tangan sama Om Veginya langsung ya Om Sob. Nah, kelihatan ya. Ini ada stiker HCI juga, wis. Kita masukin dalam protektor gitu. Kita kalau yang otentik-otentik gini nih wajib di amankan ya Om Sob ya. Dikasih proteksi yang lebih. Oke. Oke. Terima kasih buat Om Vegi dan tim yang udah memberi kesempatan buat kita untuk gabung di HCI Group ini. Dan semoga HCI Group kedepannya makin berkembang, makin solid, dan makin besar lah komunitasnya. Oke, terima kasih buat Om Vegi.
Dan terima kasih juga buat ya semua paketannya, buat waktunya, dan buat oh iya, belum aku belum bilang ya, untuk biaya pendaftarannya waktu itu 100.000 ya sob. Mungkin sebagian orang itu mahal atau kemahalan, atau bagi mungkin ya relatif lah, ada juga mungkin yang anggap 100.000 itu ya terlalu murah gitu ya sob, karena udah berbagai effort bikin stiker segala macam, ini bikin figura, bikin posternya dan lain-lain, waktunya segala macam, pasti banyak yang dikorbankan oleh Om Vegi dan rekan-rekan tim di HCI Group tentunya. Terima kasih banyak. Mungkin sekian saja video kali ini. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.